kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin siang membahas soal pemilihan Presiden 2024. Ganjar menyebut pertemuannya dengan Presiden hanya laporan rutin soal pekerjaan. Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo bertemu di acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara. Ganjar mengungkapkan bahwa saat bertemu dengan Presiden, ia hanya melaporkan kondisi di daerah yang dipimpinnya. Ganjar menyampaikan pesan Jokowi soal langkah antisipasi bencana hingga pangan. Terakhir. Beliau konsen juga sih sebenarnya menitip soal kondisi cuaca yang kurang bagus kaitannya dengan kondisi pangan gitu, termasuk pengendalian inflasi, karena semua mesti siap-siap. 2023 tidak terlalu bagus, maka kepala daerah harus berkontribusi lah. Bagaimana men-set up segala sesuatunya agar kemudian punya daya dukung yang bagus. Jadi kalau kontribusi di daerah bagus, kan nasional jadi bagus, perform jadi bagus, itu aja sebenarnya. Soal Pilpres 2024 nggak ada, Pak? Soal Pilpres 2024. Alah, ekonomi lagi kayak gini sulitnya kok.